Lovers, enak banget nih. Kece sama Ayang Adam lagi jogging. Pasti udaranya seger banget deh. Ini ya. Juga bagus nih. Itu ada tulisan di sel. Iya, bagus-bagus nih di sini emang rumahnya. Oh, misal ini sedengar ini buat Ivan nanti kalau udah menikah. Iya, bagus tuh. Ini kayaknya minimalis, Oyang. Iya, bagus. Iya. Terus, Ki. Kopinya, Bu. Apa perlu tak tanyain tak ke orangnya, Yang? Kopi hitam? Bukan kopi ini. Terus yang mana, Pak, kopinya? Bukan kopi susu. Bucut, kurek. Saset, kopi saset. Hei. Yang ini, Pak. Kamu ini gimana sih? Kan tak ada pilih olahraga gini, Pak Langsing, no. Ya, kan ngopi dulu. Iki loh, ingat. Kenapa ini? Ingat lah. Ini, lihat nih, bojomu nih. Langsing banget. Kamu tak ajakin jalan, itu olahraga. Pak Langsing lah, kok malah. Maaf ya, Bu, ini mau tak ajak olahraga ini. Ntar dulu toh gimana sih? Bentar, gimana kamu ini? Masa ngopi aja kan gak sampai berjam-jam. Ya gak berjam-jam gitu, kan niatnya olahraga. Olahraga. Olahraga itu fungsinya adalah untuk badan biar kurus, ngerti gak? Ya. Aneh kamu nih. Rumah ini banyak rumah dijual loh yang. Beliin Ivan aja. Iya, rumah bagus. Oh, mobil juga kalau yang dijual. Aku pengen itu loh yang api yang ini. Gimana ya? Api Nanti ditanyain aja sama orangnya. Kok? Ini mah, gimana ya caranya biar jalannya? Emang deh, Ayang Adam kalau udah lihat cewek, pasti matanya langsung seger dan melotot. Bisa. Mohon maaf, Mbak. Iya. Mbak Dinar. Bunda Inul. Apa kabar, Mbak? Baik. Kenapa mobilmu? Ini siapanya supirnya? Ini bojoku, Mbak. Oh, bojo. Heeh. Tolongin dong, ini mobil aku mogok. Enggak bisa telepon bengkel wae toh, Mbak? Itu. HP enggak kebawa, lupa. Tapi aku bisa. Betulnya bisa. Jelalatan. Oh, niatnya kan kita jalan-jalan. Aku juga bisa betulin, kasihan. Kasihan, gimana sih yang betulin ya? Bisa? Bisa. Mas kamu ya. Aku ngambek loh. Oh iya, silakan. Wah! Kok kamu? Yang! Oi. Awas kamu kalau pulang rumah nanti. Iya. Awas kamu ya. Iya. Hitungan ketiga paling juga tamperin lagi. Biji, loro, telu. Yang? Pucopong ini, Ki. Yang? Oh, ini. Yang! Kok aku orang disusul, toh, Yang? Oh, pantesan nih. Orang denger. Gampang, ya. Kalau betulin gampang mudah nih. Awas kok yo, pencok. Kok pencok kepada cewek, awas kok yo. Kurang apa aku. Awas nanti ya. Oh, emang kamu mau kemana sih? Ini aku mau latihan, soalnya nanti malam aku itu ada tinggu sama lawan Nikita Mirzani. Iya, kan cepet buruan. Iya, beres lah. Beres lah. Iya, dibenerin ya, Pak. Mau iya. Coba ya, aku nyalain dulu ya. Iya. Bisa kan ya? Bisa. Ini kan starternya ini. Oh, aduh, iya. Aku ini suka lupa. Oh, suka lupa ya? Bisa gak nih ya?
Eh, kenapa nih? Oh, mobilnya ya aku dong. Mobilnya. Ini kenapa lagi? Kok pakai tanya kenapa? Gimana ini mobilku jadi seperti ini? Ini masih ada tanggung jawab, mobilku jadi mogok beneran ini. Ya kan cuma bantuin doang. Tapi kan mau dibenerin, kenapa jadi kayak gini? Aduh, pusing. Ini gimana? Coba aku ya. Tanggung jawab pokoknya. Maksudnya tanggung jawab suruh nemenin nangis juga gitu ta? Bukan suruh nemenin, kamu lagi benerin ganti yang baru. Udah diem. Nanti aku ganti yang baru, udah. Gimana dong Mas Adam ini mobilnya? Ya udah diem. Diam gimana? Ya ganti yang baru tanggung jawab ya aku. Gak bisa latihan tinju ini, mobilnya jadi beneran rusak parah. Iya, nanti aku tanggung jawab. Udah diem aja kamu. Ya udah diam ya udah deh. Gini aja deh. Gimana? Daripada di jalan gini udah ke rumah aja deh. Ayo ke rumah aja. Iya udah. Diganti mobil baru. Iya udah aku tanggung jawab kok ganti yang baru deh. Makasih. Mana nih? Adam Suseno nih ya. Bikin sakit hati nih. Enggak pulang-pulang. Belain Dinar. Awas kowe yo. Remes-remes. Kok bisa kamu jadi kayak gini? Aduh, mobil aku dirusakin sama suaminya. Gimana tanggung jawab? Ya salahnya dia sendiri toh, Mbak. Kan bukan aku, orang aku aja ditinggal. Luar tanggung jawab belum? Kamu ini ya, masih aja sempet-sempetnya. Udah ngerusakin mobil, masih juga gantengnya. Gimana dong Bun, itu mobil aku rusak, aku mau latihan tanding ini, mau tinju nanti malam. Ya emang salah aku kan, salahnya dia toh. Ah pokoknya gimana ganti, coba aku lagi putus cinta lagi. Daripada ribut di jalanan dilihat orang, masuk dulu. Maafin suami saya ya. Masuk. Gak apa-apa, dibersihin dulu ya. Aku masuk. Hey. Kebiasaan kerja gak pernah bener aku ini. Ya gimana Bu, ini tuh suaminya makin sampai meledak lagi mobil aku, pusing aku. Bukan itu aja Bu, soalnya aku tuh ini sedih banget itu bukan hanya karena mobil meledak, tapi aku juga habis diputusin. Kamu ini nambah perkara. Jadi lagi putus cinta, mobilnya kamu ledakin, gimana sih yang? Ya tapi beneran kamu ini putus nyambung. Orang aku lihat nih di Instagram, kamu lagi nayangin di feed itu Instagram berangkat haji, umroh apa-apalah itu namanya. Kok sekarang putus lagi? Putus nyambung. Kayak prewet gitu. Prewet. Terus batal. Ya batal. Lah kok iso? Tapi duduk editan toh. Butuh edit, settingan. Settingan. Bukan settingan kan? Enggak settingan. Emang hubungan aku setoksik itu. Kayak berantem mulu. Sama aku juga kayak gitu. Kalau di rumah itu putus nyambung. Ah, di rumah tapi kan udah nikah jadi enak. Kalau aku gitu, kalau ngomong tuh nyambung. Emang toksik itu apa sih? Ya toksik gitu, kayak racun hubungannya. Toksik itu racun. Oh, racun asmara. Kalau peragain coba, yuk peragain. Jadi aku tuh kayak gini nih. Kayak gini, misalnya ya Bun. Aku kan lagi meeting. Mau kemana nih? Iya, lagi meeting nih kayak gini Bun. Lagi meeting sama orang, meeting kerjaan. Masa tiba-tiba cemburu, ini kan cowok misalkan. Oh iya, gimana produknya, gini-gini. Terus kayak ditarik-tarik gini. Ayo pulang, gitu. Jangan beneran nariknya. Gimana masih ada sedikit-sedikit rasa cinta atau gimana sama si Rido itu? Ya enggak bohong lah, kalau pas ada apa ya namanya, karena
karena bolak-balik jadian putus, jadi lama-lama kesel gitu. Oh, aku paham saiki. Paham. Jadi ceritanya karena kamu ini sakit hati sama suamimu. Sama pacarmu. Terus ntar malam itu mau dilampiaskan di apa namanya? Dilampiaskan. Ketinju. Bisa jadi juga tuh ya. Bagus tuh kalau lagi sakit hati, patah hati. Pasti energinya keluar nih. Nah, itu dia. Wah, wajahnya itu diinget-inget gitu. Iya, diinget-inget. Jadi bukan nonjok lawannya Nikita Mirzani, tapi ingetnya tuh mukanya pacar aku ya. Nah, itu dia energinya jadi nambah 200 kali lipat. Lah terus kamu sama Nikita bener-bener masalah pribadi apa? Apa profesional mau tinju atau gimana? Kalau masalah pribadi mah enggak ada kita. Aku. Cuman iya, kita aku. Aku enggak ada masalah pribadi sama Nikita, tapi ya mau tanding profesional aja. Tadinya enggak lawan Nikita, makanya bingung kok jadi lawan Nikita. Masalah pribadi, masalah berdua enggak ada ya? Enggak ada. Harusnya lawannya sopo? Awal-awal tuh aku dikasih tahu lawannya tuh Barbie Kumalasari. Terus kok bisa nyambung ke kamu? Harusnya Nikita sama siapa tuh? Enggak tahu tuh. Lah kok fokusnya arepe ninju hidungnya si Niki? Ya pasti berasa ini kan palsu. Kita palsu hidungnya. Bisa enggak tanya jawabnya udah dulu? Aku kan mau tanding nih, nyari pelatih. Mas Adam cariin lah tanggung jawab, gimana sih? Udah, jangan terlalu gelisah gitu. Udah aku cariin nanti, sabar, tenang aja. Emang apa aku kenal ambek itu tah? Apa namanya? Petinju. Ya ada lah. Aku kok ada deh. Udah disiapin. Oh, udah disiapin. Udah. Yuk. Jangan khawatir kalau sama langsung. Saya itu. Ayo. Ayo. Ayo, Bun. Aku mau bisa. Mana guru boxingnya? Aku mau latihan di sini. Sebentar lagi, udah tenang, sabar. Tunggu. Sabar. Iya, tunggu. Oh, lagi dipanggil ya, Bunda? Iya, lagi dipanggilin. Kan tadi udah datang, sekarang lagi ganti baju. Sabar aja, tenang. Wah, lovers, udah pada siap banget nih latihan tinju. Pasti bakal seru banget deh. Bentar, oh, panggilin. Iya. Waduh. Banget ya. Wow. Dari postur badannya. Iya dong. Ini petinju profesional. Ini udah menang 300 kali. Wah, 300 kali. Terakhir menang di Thailand tapi apa namanya enggak dapat piala. Huh? Biar aku menang, nanti tapi enggak dapat juara. Menang tapi enggak dapat duit, enggak dapat piala tapi enggak apa-apa. Kayak gimana dulu Mas latihannya? Iya. Oh, buah. Gimana kamu sih? Ini bagaimana? Bunda, kok kamu sih yang ngajarin? Loh, begini-begini aku ini pernah jadi juara. Pernah juara di mana aja emang? Juara tingkat RT. Huh? Juara itu? Bukan catur. Aku gak yakin ya, gimana ya? Coba aja dulu, Shay. Soalnya dia juga pengalaman. Pengalaman di mana? Pengalaman sering saya tinju. Huh? Coba dites dulu deh. Ayo. Ya. Mepet sini, nih, masuk sini. Sebentar, pemanasan dulu. Lihat dulu. Teorinya dulu begini. Nih. Mana? Tuh kan ayang Adam, gimana sih? Jadi aja mukanya bonyok semua. Duh, selalu. Lah kamu ini ngajarin orang tinju, kamu sendiri gak iso tinju. Lah itu aku, nanti aku begitu gimana? Tadi malam lupa belajarnya. Hah? Tadi malam belajarnya juga mau ngajarin gimana? Ini nih, tak ajarin kamu di sini nih, tak ajarin. Coba Bun, ajarin. Ya, tak ajarin, nih. Ini nih. Nah, kayak gini nih. Terus, kayak gini.
Mas Adam nonjok, gak bisa mukul, gak bisa ngindar, gak bisa. Bisa babak belur nanti di ring. Udah deh. Kalau begini terus, bisa bonyok semua ini mukaku. Udah, aku panggilin yang petinju aslinya aja deh. Rupanya dari tadi. Lovers, kita kedatangan petinju yang handal banget nih. Pastinya kuat dan idaman para wanita. Duh, siapa ya? Jadi gak sabar.